warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hotel untuk kali ini itu akan aku review mulai dari ya. Ini coba kita cek ini apa? Mungkin ini apa ya, enggak tahu ya. Oh, ini kayaknya manggil ya, manggil. Ini yang staff bersih-bersih. Ini nggak tahu, I'm sorry. Terus ini juga masukin kartu. Nah, ini kita coba mampu apa. Nah, ini ada emergency evacuation plan juga. Jadi aku di kamar 903. Nah, di lantai 9. Nah, itu ada segala macam kelistrikan. Nah, ini pintunya dari HPA ya, bukan kayu beneran. Nah, jadi di sini itu udah berantakan. Ini kartunya ada dua. Ini satu yang terbaru karena tadi aku keluar dan nggak bawa kartu, jadinya terkunci dari luar. Terus dikasih akses yang baru. Di sini tadi itu ada dua cangkir yang besar ini. Terus satu sendok. Nah, di sini ada masing-masing dua, ada kopi, ada creamer, terus teh. Ini kadaluarsanya masih tahun 2023. Terus ada gula, ini udah aku buat. Nah, terus ada dua air mineral, ada water heater. Ini bukan ya, ini aku bawa. Terus ada cermin, ada bunga, sampai di atas itu ada lampu. Ini lampunya gak ada tempat matikannya. Oh, ini di yang apa namanya, tempat matikan lampu yang sama. Terus ada satu kabinet yang rendah dan satu lemari untuk pakaian. Dalamnya ada gantungan. Jadi sini kopernya udah aku buka, jadi nggak bisa buka lemari. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada sofa, dan sebenarnya ini sofa bed. Ini bisa dibuka gini. Ini, terus yang bagian atasnya ini bisa dibalikkan sampai ke atas sini gitu. Jadi nanti bakal jadi tempat tidur. Ini bakal ditarik ke depan, jadi yang bagian depan itu juga jadinya bisa tiduran gitu. Jadi bisa panjang sofa bednya. Jadi kalau kamu mau ke Bandung terus orangnya rame sampai 3 orang, kamu bisa pesen kamar ini, ada sofa bednya. Terus ini ada bantal, ini perlengkapan aku. Terus satu unit TV, kemudian satu lagi unit meja. Ini meja rias, terus ini cerminnya yang ditutup pakai ornamen. Terus ini stop kontak, jadi bisa kerja di dekat sini. Terus ada lampu, mari kita cek. Nah, itu lampunya ya. Kemudian ada satu set kursi, cantik sekali warnanya. Terus objeknya juga kain, jadi nyaman buat duduk di sofa gitu. Kemudian di dalamnya ada laci, kemudian ada ini untuk informasi fasilitas dan tipe room dan harga. Kemudian daily in, ini yang nama channel untuk TV. Nah, harganya itu, dan ini harganya aku ambil yang di deluxe room kalau nggak salah. Intinya itu queen bed, tapi itu aku dapat harga diskon, tapi aku nggak ingat berapa harganya. Entah itu 200.000, entah itu 230 atau 260, aku nggak tahu. Nah, kemudian ada satu tong sampah.
Ini ada gorden, ini pemasangannya. Di sini nggak ada pemandangan karena tembok, terus dua unit meja. Sudah berantakan. Terus ada satu lukisan. Ada slippery. Terus kamar mandinya, ini bahannya sama HPL. Kemudian ada mejanya, ada ini perlengkapan mandi. Soalnya ini ada dua, sementara ini satu. Kemudian ini ayamnya kencang. Terus ada ini lampu. Jadi kalau mau dandan, wih langsung kan. Kelihatan kinclong. Terus ada tirai, kemudian hook and hole water. Maksudnya aku gak ngerti ini untuk apa ya. Kalau ditekan ini dia bakal keluar nih airnya secukupnya. Tapi ini kalau keluarin airnya. Terus ini ada satu sabun dan rak juga. Terus ada tiga handuk. Ini satu lagi. Terus ada ini dan ada tempat buang air besarnya. Terus ada exhaust. Nah ini dindingnya pakai keramik dengan motif earth. Terus ada satu sampah, dan untuk keran kamar mandinya ini open, yang enggak closed tapi kesep ya gitu. Terus di kamar mandinya kalau dimatikan exhaustnya juga enggak berfungsi. Nah lantai di kamarnya itu keramik closed.